India menggebrak lagi. Film Tiger 3 dibintangi Salman Khan dan Katrina Kaif kembali hadir dan merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, Ekta Tiger, dan dirilis pada tahun 2012, serta Tiger Zinda Hai yang dirilis pada tahun 2017. Tiger 3 yang juga dikenal sebagai bagian dari franchise Tiger kembali menghadirkan pasangan bintang Salman Khan dan Katrina Kaif. Dalam film ini, Salman Khan berperan sebagai Avinash Tiger Singh Rathore, seorang agen mata-mata dari Badan Intelijen India yang disebut RAW. Sementara Katrina Kaif memerankan karakter Zoya, agen dari Inter-Service Intelligence ISI, Pakistan. Keduanya kembali berperan sebagai pasangan suami istri yang memiliki keahlian dalam dunia spionase. Tiger 3 terjadi setelah peristiwa yang terjadi pada film sebelumnya, Tiger Zinda Hai. Setelah berhasil menyelamatkan sekelompok perawat yang ditahan oleh organisasi teroris ISC, Tiger dan Zoya berusaha menjalani kehidupan yang tenang bersama anak mereka. Namun, ketenangan mereka segera terganggu setelah terjadi mereka dituduh sebagai pengkhianat oleh seorang mantan agen ISI yang kini menjadi pemimpin kelompok teroris. Film ini tidak hanya menyuguhkan aksi yang spektakuler, namun juga akan menggali lebih dalam dinamika rumah tangga antara Tiger dan Zoya. Bagaimana Tiger dan Zoya akan menghadapi tantangan ini dan menyelamatkan nama baik mereka serta keluarga mereka dari ancaman yang tidak terduga. Dengan cerita yang penuh teka-teki dan aksi yang menegangkan, Tiger 3 menjanjikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para penontonnya. Bagaimana Tiger dan Zoya berhasil mengatasi semua rintangan ini dan jalan keluar sebagai pemenangnya? Bagi Salman Khan, Tiger 3 merupakan film yang sangat penting mengingat beberapa karya terakhirnya kurang berhasil di box office. Meskipun ketenarannya tidak akan tergoyahkan oleh satu kegagalan, sebagai aktor besar dia tetap berharap setiap filmnya sukses secara finansial. Salman Khan adalah salah satu aktor terbesar di industri film India dan memiliki basis penggemar yang kuat. Meskipun beberapa film terakhirnya tidak mencapai kesuksesan finansial yang diharapkan, dia tetap menjadi idola bagi banyak orang. Namun demikian, Salman Khan berharap bahwa Tiger 3 dapat melebihi keberhasilan finansial yang membangkitkan semangat seperti film Wanted pada masanya. Film Wanted yang dirilis pada tahun 2009 adalah salah satu film yang membawa kesuksesan besar bagi Salman Khan. Film tersebut tidak hanya sukses di box office, tetapi juga mendapat banyak pujian dari kritikus dan penonton. Keberhasilan Wanted menjadi tidak penting dalam pemeliharaan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor terbaik di Bollywood. Dengan harapan yang tinggi, Salman Khan dan tim produksi Tiger 3 telah berupaya memberikan yang terbaik dalam film ini. Mereka berharap dapat menghadirkan cerita yang menarik, aksi yang menggugah, dan elemen-elemen yang akan menarik perhatian penonton dengan reputasi Salman Khan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Sejak sebelum perilisannya, banyak yang optimis bahwa film Tiger 3 akan menjadi film yang sukses secara finansial dan mengembalikan kejayaan Salman Khan di atas panggung Bollywood. Dan ternyata semua harapan itu terbukti. Tiger 3 menjadi film tersukses Bollywood ketiga di dunia saat ini.